cara paling asik, paling enak menjalankan bisnis gila itu dari kesenangan, dari passion, dari hobi. Nah, seperti apa menjalankannya? Artinya gini, ketika kamu masih bingung sekali untuk menjalankan bisnis gila ini, coba kamu tanyakan apa kesukaanmu, apa yang benar-benar kamu ketahui, dan apa yang menjadi hobimu. Ketika hal itu sudah terjawab, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya bisa menghasilkan cara tersebut. Ya, bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari cara tersebut. Kamu bisa menjual ilmunya, kamu bisa menjual barangnya, kamu bisa menjual namanya promosinya atau berdasarkan tempat dan segala macam. Yang dibutuhkan di sini adalah kamu harus cari tahu apa yang sangat dibutuhkan, apa yang menjadi masalah di situ. Ketika itu sudah kamu ketemu, maka cobalah kamu cari cara bagaimana kamu bisa memecahkan masalah tersebut. Contoh misalnya, ketika hobi kamu adalah bersepeda dan kamu tahu bahwa harga sepeda sekarang itu sangat tinggi misalnya, sedangkan kebutuhannya adalah misalkan ban sepeda dengan spek tertentu itu harganya sangat mahal. Nah, kamu pikirkan bagaimana caranya kamu bisa memproduksi ban tersebut. Katakanlah kamu tidak punya modal dan segala macam, kamu cari orang yang memproduksi ban, lalu kamu beritahukan dan ajak kerjasama, kolaborasi. Oh, saya adalah pecinta dari komunitas sepeda dan segala macam, butuh ban speknya seperti ini. Kalau bisa dengan bahan yang kuat, dengan modal serendah mungkin, tapi kita bisa jual dengan harga yang kompetitif atau masih di bawah harga pasaran, tetapi dengan kualitas yang bagus. Contohnya seperti itu. Jadi, apapun passionmu, apapun kesukaanmu, apapun hobimu, tanyakan, bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari hal tersebut. Oke, salam gila dari saya.